Anaknya berapa? Siapa? Yang muda, yang belum? Rekan-rekan media, pagi hari ini saya berada di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciratas, bersama Pak Wali Kota, bersama Kepala Dinas SDA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Polres Taman, dan juga rekan-rekan dari Indosemen dan SDI. Sama-sama kembali menanam pohon, ada 20 hari ini ya, 20 sampai 100 pohon yang ditanam di Waduk Rambutan 2. Waduk Rambutan 2 ini adalah salah satu waduk dari pengendali banjir Cipinang dari total waduk di Jakarta Timur 12. Jadi 12 salah satunya adalah di waduk hari ini Kampung Rambutan, salah satu untuk pengendali banjir Kali Cipinang. Dan selain waduk ada pengolahan air limbah ya, IPAL, pengolahan IPAL untuk lokal, sehingga yang air masuk ke waduk itu sudah jernih dan bersih. Ada pertanyaan silakan. Fungsi waduknya sendiri sudah bisa benar-benar mengendalikan banjir masuk ke sejauh ini? Ya, ini sudah pasti bisa mengendalikan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan debitnya untuk bisa mengendalikan tadi Kali Cipinang. Pak, tadi untuk pohon dan jenisnya apa ya Pak? Tadi itu ya. Tadi yang bersama 240 total. 240, tadi yang sama-sama ditanam kurang lebih 20. Dan sudah tertanam sekitar 240. Kalau jenis pohon itu fungsinya untuk apa Pak? Kenapa dipilih pohon itu? Ya untuk beautifikasi supaya cepat tumbuh, supaya rindang, dan juga menyerap air ya. Silakan. Pada yang lainnya pertanyaan silakan. Stakeholder ini kenapa? Oh ya, jadi saya minta stakeholder hari ini adalah kan banyak, minggu lalu, dua bulan yang lalu ada beberapa stakeholder, jadi saya minta stakeholder seluruh DKI Jakarta terlibat untuk menanam pohon di mana saja. Jumlahnya silakan. Nah, hari ini beliau-beliau SPI dan Indosemen turut serta menghijaukan Jakarta. Okay. Itu tertuang melalui edaran enggak Pak? Enggak, mereka jadi kesadaran aja. Iya, melihat saya di YouTube kali suka nanam pohon. Jadi stakeholder yang di Jakarta malu kalau nggak nanam pohon. Pak, menyambung hubung ada stakeholder ini Pak, untuk yang RDF sendiri progresnya seperti apa Pak? Untuk jalan terus. Jalan terus. Jalan. Ada penambahan untuk kapasitasnya nggak sih Pak ke depannya Pak? Kapasitas tetap kan kita maksimal di 700, 2000 ton sampah jadi 700. Mungkin SBI mau nambah kapasitasnya. Nanti saya berkunjung ke sana minggu depan. Lainnya silakan.